Sebelum naratif Hukum Soto, saya telah mengharikan hari-hari Ta'aruz Seliman, kemudian di negeri Belalang, kemudian Arus, ya. Dan pada tahun 1997, saya telah dihantar oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengajar Bahasa Melayu di Tokyo University of Foreign Studies selama 3 tahun di sana. Jadi saya tinggal di Jepun, di Tokyo selama 3 tahun. Dan pada masa itu timbul ilham ataupun idea untuk menghasilkan novel baru, ya. Jadi saya terfikir di sanalah, ya, saya merancang dan juga menulis novel naratif Hukum Soto ini, ya. Iaitu bagaimana ideanya? Ideanya ialah pada masa itu saya melihat bahawa masalah di kebanyakan negara dunia ketiga, masalah korupsi, masalah penyalahgunaan kuasa, masalah bagaimana penduduk tidak menghargai alam sekitar, ya, dan bagaimana apa ni, isu-isu masyarakat dan politik dan sosial ini menghambat kepada pembangunan yang lebih pesat bagi negara-negara dunia ketiga yang pada umumnya mempunyai hasil mahsul yang baik, yang banyak, ya, tetapi tidak mencapai kemajuan kerana masalah-masalah ini. Jadi inilah yang mengilhami saya untuk menghasilkan novel naratif Hukum Soto ini, ya. Dan oleh kerana isu-isu ini adalah isu-isu di negara ketiga, jadi saya tidak memilih satu latar yang dikenal pasti oleh pembaca. Maknanya saya tidak meletakkan latar novel ini Malaysia atau mana-mana negara dunia ketiga yang dikenal pasti. Sebaliknya, saya mencipta satu republik fiksi, republik yang saya imajinasikan di Pasifik Selatan, tempat segala peristiwa dan segala episod dalam novel ini dapat ditemui dan juga dapat dibaca oleh para pembaca, ya. Kerana bagi saya ini adalah satu isu antarabangsa, maka oleh demikian saya tidak mahu menempatkan isu-isu ini hanya kepada satu latar negara yang tertentu, ya. Isu ini harus difahami dalam konteks antarabangsa, dan oleh demikian, oleh kerana ia bersifat sejagat, maka saya meletakkannya di satu sebuah republik yang saya namakan sebagai Republik Hukum Soto, tempat isu-isu yang mencelarukan ini, ya, dalam konteks politik, sosial dan budaya ini saya tempatkan untuk dipahami oleh masyarakat pembaca.